tadi selalu kayu laju-laju. Hari ni kayu santai-santai. Macam mana tu? Apa perasaan? Perasaan hari ni bang macam so juga lah dengan pace yang sendiri lah jadi tepi yang laju cuaca panas hujan hujan tadi dah tak? Tak hujan lagi panas okay. Sampai je hujan dia rasa lah macam mana orang yang kayu jauh ni kan macam mana pergi lebih dia naik bukit dia dengan besar orang dia macam mana dia lain gitu lebih-lebih seorang kan kalau kita ikut dalam kereta ikut orang je jadi kita tak tahu berapa kereta dah sampai sini lah sampai sini kalau kita punya seorang kan ini dia apa lah kayu ini apa yang mana apa macam ni bang? Apa set ni? Mindset ni untuk sampai iaitu benda tu yang kena biasakan. Jadi kita cakap macam ni lah. Orang orang yang kuat sebenarnya dia tak mesti kuat mental. Orang kuat mental dia akan boleh dapat kuat tenaga secara berdiri kita. Kita akan saya rasa lah. Ada bang? Ini tak cakap kerja seorang cakap juga jangan cakap pasal kata nak rendah diri ke apa ini hati sendiri kata-kata kalau aku datang ke kata-kata ni boleh juga ni agak-agak boleh tak? Saya rasa macam tu susah nak bagi dawang memang payah nak pasal macam tu tak tahu tu kalau mungkin kalau ada escort tak boleh kot kalau tak ada seorang-seorang bawa bag-bag baju tak belakang nak pergi orang rasa macam berat lah kalau ada escort ada apa siapa kah ataupun motor ikut kan bawa tool bawa pump bawa kain baju sikit rasanya boleh kot itulah dia beza dia kan saya kayu first lah saya kayu paling laju average saya dalam 200 km saya boleh buat 29 average itu paling laju itu 200 tapi itu memang penat itu dengan biskar Jawa biskar Bina tak boleh Bina Redo tu biskar renyah biskar berapa berat? Dalam 7.2 kalau kayu ialah kalau walaupun ramai tapi kita terputus 7.2 tu rasanya boleh bawa laju kan biasa tak? Bawa laju-laju kalau Kita ni. Ni berdua. Kita ni.
kita dah rehat, kita nak dapat balik apa kita punya momentum tadi dah tak dapat dah. Tak dapat pun makan masa lah 15 minit, 20 minit pun dapat balik. Yes. Rhythm, rhythm kira. Baru dah tempuh. Kamis tu. Abang mau apa? Kamis tu. Sama 51. Oh. 51 sebaya ke? Alang-alang. Ni dia bapa kau mau beli kau tadi ingat oh yo ni dulu kau tadi okey saya nak nanti cerita sikit sepanjang terlibat dengan kayu pasukan solo kan dengan sini ya SPC bapa kena kena silakan pengalaman yang paling terlalu tu di mana dan bila tu share kau pengalaman tu last kali dah dekat Vietnam duit habis kau tu yang travel apa Indochina sebab kau habis tak tahu hilang saya planning dia mula-mula kayu sampai tu Malaysia patah balik ni kayu juga tapi saya ubah fikiran masa di Vietnam saya dah kayu macam dah rasa bosan aku tak fikir pula nak balik ni nak fikir nak pulang pula cek duit tak ada tinggal RM20 ni aku agak panik sekejap lah. Jadi satu, kalau kita nak naik train, satu memang duit ada. Kita nak jalan pun, nak kayu pun, perlu kat duit. Kita nak minum, nak makan. Makan dia tak minum, lepas tu nak hotel kan. Jadi kat situ dah belajar macam mana kita jangan mudah panik. Jangan mudah gelabah. Aku hafal, jangan cepat gelabah. Relax dia. Waktu macam tak ada masalah. Sampai kayu tu fikir kayu mana pun nak settle dengan masalah aku ni. Terlintas pula kawan-kawan yang cakap story pernah cakap kau ada masalah? Kau WhatsApp aku? Insap lah aku tolong. Sama tu dia teringat. Okay WhatsApp dia orang. Ya aku cakap dia nama dia. Aku ada tinggal 5 ringgit. Kau boleh tolong aku nak aku pinjam ke dia. Dalam 5 minit dia respon. Berapa banyak? Bila dia sebut berapa, mana dia sudi lah menolong. Sebab dia cari 3-4 orang, aku tak nak banyak. Bila aku banyak nanti aku mungkin aku mengada-ngada. Mungkin aku nak lebih jauh lagi. Bukan lebih jauh. Macam biasa kita survival. Kita boleh makan timun, makan apa, makan pisang, kilo terkejar. Bila dia tanya, aku dah tak nak menerima. Aku nak pergi menjoli. Tidur hotel pasta. Tak nak. Kau pagi nanti kejap aku bagi tahu kau. Aku tengah buat kira-kira. Ya tapi berapa belajar pembelajaran aku satu hari berapa itu je. Kira-kira 380 ringgit je dari Vietnam datang balik Malaysia tak banyak pun. Berapa hari tu perjalanan tu? Dari Vietnam pergi ke apa tu naik kereta api satu hari berikan 3 hari lah balik ni. 3 hari 380 ringgit sampai di Malaysia. Duit tu je lah. Itu pengalaman paling mencemaskan tu. Ha, tapi kita dah tak ada perasaan cemas tak ada lah. Kita belajar. Belajar. Itu pengalaman paling menyeramkan tak? Menyeramkan. Sebelum tu saya nak video rakam kan? Video. Alhamdulillah saya antara impian saya sudah tercapai. Kayu daripada Pengganu, Kertas, Kuantan, Kuantan. Cuma lah kalaulah semalam ditakdirkan Tuhan dapat bersama dengan Nabi dengan Haris, 3 orang ni kawal saya dah depan dan belakang. Wah. Tapi lah mungkin di lain kali lah. Nanti lepas PKP kita chatkan balik sama ada Ray dengan tapi bukan di sini lah, kongkul lah maybe dari dengan ke tak kisah polis kan pasal sini pun lah. Kayu, nak duit tu. Mana pakai motor tu? Kayu. Kayu. Boleh share.